Devi berhasrat untuk mempunyai tabungan berjumlah RM200,000 apabila dia berusia 45 tahun. Katakan dia memilih untuk melabur RM400 sebulan dalam sebuah tabung unit amanah yang memberi pulangan purata 7% setahun. Selepas 10 tahun, Devi berasa gembira kerana dia kini memiliki RM70,000 dalam tabungannya. Pada suatu hari, Devi pensan dan selepas berjumpa dengan doktor, dia dimaklumkan bahawa dia mempunyai masalah jantung dan memerlukan pembedahan segera membabitkan kos RM50,000. Devi berasa terkejut dan sedih. Sudahlah dia terpaksa menggunakan wang tabungannya untuk membiayai kos rawatan. Doktor memaklumkan bahawa dia juga perlu membiayai rawatan susulan. Dengan jumlah tabungan yang kini hanya berbaki RM20,000 dan jumlah pelaburan bulanan yang semakin berkurang, Devi sedar ia tidak mungkin mampu merealisasikan impiannya untuk memiliki RM200,000 apabila berusia 45 tahun. Devi berasa kesal kerana dia tidak pernah terfikir untuk mengambil insurans, sedangkan ramai rakannya sudah berbuat demikian. Sebenarnya, dengan memulakan pelaburan, Devi sudah pun mengambil langkah bijak dalam perancangan keuangan. Namun, ia juga perlu melindungi dirinya untuk memastikan pelan pelaburannya tidak terganggu jika berlaku perkara di luar dugaan. Melihat keadaan Devi, Ahmad membuat keputusan untuk segera mendapatkan perlindungan bagi dirinya. Kini baru Ahmad faham mengapa memiliki insurans atau takaful sangat penting dalam perancangan keuangan. Ia kini memahami bahawa harga risiko bukanlah murah. Ahmad menemui seorang ejen insurans yang berpengalaman. Ahmad dimaklumkan dia boleh mendapatkan perlindungan risiko menerusi dua jenis insurans, iaitu insurans hayat dan ab, untuk dirinya, keluarganya dan hartanya. Sebagai contoh, Ahmad boleh membeli insurans perubatan yang membiayai kos rawatan untuk 36 penyakit kronik seperti strok, kanser dan sakit jantung atau sekiranya berlaku kemalangan dan dia kehilangan upaya. Ahmad juga boleh mengambil insurans pendidikan untuk membiayai pendidikan pengajian tinggi anak-anaknya atau membeli insurans untuk melindungi harta bendanya jika berlaku bencana seperti kebakaran. Terdapat pelbagai jenis insurans atau takaful yang ada di pasaran. Yang penting, perlindungan yang diambil adalah mencukupi, bukan berlebihan kerana ada premium bulanan perlu dibayar setiap bulan. Paling penting dalam perlindungan risiko ialah anda perlu memilikinya seawal mungkin, sebolehnya bermula dari gaji pertama, sejak anak anda dilahirkan atau dari mula anda membeli aset anda. Jangan biarkan pelaburan dan perancangan keuangan anda gagal hanya kerana anda mengambil mudah mengenai pengurusan risiko. Mulakanlah perancangan keuangan anda hari ini dengan mengunjungi pejabat ASNB yang berhampiran untuk mendapatkan nasihat pelaburan.